Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda sekalian? Baik. Selamat berpuasa eh. Hari ini kita berpuasa hari yang ke-28. InsyaAllah tak lama lagi, lebih kurang 2 hari ya saja lagi kita semua akan menyambut hari kemenangan, iaitu hari raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun, dalam keadaan gembira untuk menyambut hari raya, pastikan kita terus mengejar baki-baki hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Jangan biarkan ia berlalu pergi tanpa kita sedar. Mana kita tahu tahun depan kita pun tak pasti boleh berjumpa atau tidak dengan Ramadan pada tahun hadapan. Baiklah, jadi video kali ini apa yang saya nak kongsikan, hari terakhir sebelum bercuti, iaitu pada hari Jumaat lepas tiba-tiba dapat ni dipanggil, mungkin kat raya ni saya belum buka ni belum buka lagi. Okey, kad raya kita nampak ni daripada siapa, dah ada daripada siapa, dan hantar ke sekolah, alamat sekolah baik. Jadi ni ada alamatnya, okey, di sini semua dah lengkap. Baik, rasanya dah lama tak dapat kad raya ni. Dah lama sangatlah. Kalau dulu zaman sekolah memang dengan kawan-kawan suka-suka bertukar kad raya. Tapi rasanya selepas kita ada aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook semakin maju, rasanya kad raya dah makin sedikit suram. Tapi kali ini dapat kad raya. Kita tengok. Nampaknya namanya daripada Chong Yok Min. Saya rasa Chong Yok Min ni merupakan bekas pelajar saya. Jadi Chong Yok Min ni sebenarnya saya mengajar dia pada tahun 2013, iaitu tahun pertama posting Jadi waktu itu kalau tak silap Chong Yok Min ni tahun 4. Dan yang saya ingat lagi, Chong Yok Min ni memang BM ataupun bahasa Melayu agak lemah agak lemah pada tahun itu, tahun 4. Ataupun sampai dia tahun 6 pun saya rasa BM dia lemah. Baiklah, tapi yang saya dapat berita waktu dia menghadapi pentaksiran tingkatan 3, PT3, iaitu tahun bila saya pun tak pasti, mungkin antara 3 ataupun 4 tahun yang lepas. Jadi saya dengar khabar dia mendapat A. Jadi saya cubalah hubungi dia, hubungi macam mana dekat Facebook. Okey, apa yang kamu buat daripada kamu lemah, tak tahu apa BM? Memang saya ajar dia waktu tahun 4 itu, memang dia tak tahu langsung. Boleh dikatakan gagal BM 1, BM 2. Tapi PT3, PT3 dia dapat A. Jadi saya minta lah apa tipsnya. Dia kata senang cikgu. Suka ataupun selalu bergaul dengan orang yang bercakap bahasa Melayu. Itu tips yang berguna tu. Yang saya ambil tips itu, cuba minta murid-murid di SJKC supaya buat. Kita tahu memang betul, kalau kita berada dalam kumpulan yang memang bercakap bahasa itu secara maksudnya banyak kali menggunakan bahasa tersebut, kita pun akan terjebak, mana kita pun daripada lemah akan boleh menggunakan bahasa tersebut dengan baik. Jadi itu tips yang berguna yang saya kongsikan. Jadi jom kita tengok hari ini bukan nak kongsi tips untuk belajar, nak tengok kad raya ni apa. Saya belum buka lagi sebenarnya ni. Ni belum buka lagi Tengok, kita koyak apa yang beliau hantar, yang dia hantar, coyok min hantar. Sekejap ya. Nampak? Kad raya kecil, ringkas ya, simple. Tetapi kad raya ni sebenarnya ada nilai sentimental Walaupun sekarang memang banyak kad-kad digital yang kita boleh buat dengan pelbagai aplikasi, Canva dan sebagainya banyak. Senang kita boleh hantar melalui WhatsApp, Instagram, semua boleh, Telegram. Tetapi dengan kad raya yang kita boleh pegang, boleh sentuh, lebih ada nilai sentimental sebenarnya. Okay, baik, nampaknya kad rayanya. Okey, kita tengok apa yang dia ditulis kepada Cikgu Rashidi dan keluarga. Ada pantun Gemersik takbir mengundang tiba. Salam diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba. Salam apa ni? Salam diutus pohon kemaafan. Baik, bunga melati, bunga kemboja, harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira, mendidik kami tanpa jemu. Wah, berpantun Chong Yok Min.
Jadi tahniah kepada Choi Yok Min daripada BM-nya sangat lemah, boleh menguasai BM dengan baik. Jadi saya memang salute . Okey. Bukan saya nak kata saya ni nak puji lebih ataupun tidak, tapi memang waktu saya mengajar dia memang agak lemah sebenarnya. Tetapi atas usaha, atas semangat yang ada, dia boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi syabas dan tahniah kepada Cik Yok Min . Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir batin dan selamat Hari Guru daripada Chong. Okey, ini kadnya. Jadi terima kasih kepada Cik Yok Min atas ingatan ini, atas kiriman kad Hari Raya ini. Terima kasih juga atas ucapan Hari Raya dan Hari Guru. Masih ingat cikgu, okey? Walaupun cikgu sebenarnya ajar kamu 1 tahun saja. Okey, tahun 4. Kamu naik tahun 5, tahun 6 tak ajar lagi. Jadi terima kasih cikgu ucapkan. Baik, jaga diri. Semoga kamu terus berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan. Jadi itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.